Ketua DKPP Bangka Bapak Wendra Kurniawan. Bantuan yang diserahkan Bupati Bangka berupa masing-masing 250 paket sembako kepada masyarakat di 5 desa dan 310 paket sembako di Desa Pemali, Kecamatan Pemali. Bupati Bangka Mulkan mengatakan bahwa warga yang menerima paket sembako tersebut belum menerima bantuan lainnya. Untuk itu dirinya memastikan semua masyarakat yang terdampak COVID-19 menerima bantuan paket sembako atau bentuk lainnya dari pemerintah. Pemkab Bangka sudah menyiapkan dan menyalurkan jaringan pengamanan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat. Mereka yang kehilangan pekerjaan dan harus tetap berada di rumah akan dapat terbantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mungkin di antara ibu bapak juga belum mendapat dari 3 program pemerintah, baik itu PKH, BPNT maupun BLT yang baru saja dibagikan oleh desa. Dan inilah hari ini kami akan membagi masyarakat kita berupa sembako untuk membantu meringankan daripada beban ataupun kebutuhan-kebutuhan ibu bapak. Masyarakat diharapkan dapat membantu dan mendukung program pemerintah dalam upaya untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Gunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Dari Pemali, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.